1 Februari 2019. Langsung aja Om Hengki buka, nanti malam akan ada pembuktian tentang CJ Queen durian 14 juta yang katanya menang kontes di Malaysia. Nggak tahu Malaysianya di mana. Di Penang ditanyain sama kita punya kawan di sana, nggak ada di daratan Malaysianya, di Raupahang pun atau di Sungai Bilut apa di KL apa di mana Malaysia daratannya, tak ada kontes di sana yang dimenangkan Jack Queen. Jadi katanya Jack Queen rasanya fenomenal, nanti kita akan buktikan si Jack Queen rasanya bagaimana, apakah sesuai dengan harganya, apakah sesuai dengan wanginya, rasanya katanya dahsyat, katanya pernah ngalahin ini nih Musang King, katanya pernah ngalahin ini. Nah ini Musang King Om Hengki, nanti Om Hengki siapkan untuk kalau memang benar si Jack Queen lebih baik daripada si Musang King ini dan pernah mengalahkan si Musang King ini. Jadi nanti Om Hengki akan menyandingkan Musang King Om Hengki dengan si Jack Queen. Kita lihat nanti. Bengki mau ketemu teman-teman, kangen berat. Yuk, kita ke sana. Halo om-om semua. Musang King udah datang. Musang King naik RIT. RIT-nya nggak di bawah. Aduh. Musang King naik RIT. Apa kabar Om Indra? Baunya yang di atas, iya. Yang bawah Mang Keking. Mang King. Teman-teman semua, aduh senangnya. Ulang. Ayo. Umalip. Ayo kita ini nanti bawa semeriwing nih. Kita makan getuk dulu. Getuk. Getuk aja wanginya duren. Duren aja wanginya getuk. Nih, getuk ya, Nek. Aduh. Oh, getuk bener. Baunya Musang King. Oke, Om. Kita nikmati dulu, Om. Getuk goreng. Ada kopi susu. Ini dia, jenderalnya datang. Halo Bro Sigit, apa kabar? Jagan, masuk trubus eh. Cita-cita Bambang. Cita-cita jadi model majalah terkabul. Iya. Gini, kalau zaman dulu kan kita nih kayak wes iki trubus. Ya penting gak perlu orang fauna. Nih, saya kami bawa kacamata Bang. Soalnya ini durian jerene larang. Tapi iya. Bisa enggak perlu dia pergi sono. Bambang. Aduh, kacau ini namaku ketahuan nih. Bambang. Om Hengki mau nyoba getuk rasa Musang King. Emang jekin aja. Ngalahin Musang King, getuk Om Hengki rasa Musang King nih. Bentar, bismillahirrahmanirrahim. Manisnya panjang. Lengket. Lengket. Ada pahitnya enggak? Belum pahit. Gigi Om lu sampai lengket. Sampai gigi lengket. Plus seret. Susah kan. Coba Om Alif coba di testimoni. Testimoni getuk rasa Musang King. Jangan yang gede, yang kecil aja. Kalau Om Hengki bohong, rambutnya tambah gondrong loh. Manis doang. Ini bukan lengket lagi. Eh,
enggak ada bijinya loh, enggak ada bijinya ya, kempet ini. Kempet bijinya. Kempet, kempet. Itu si Jacknya enggak ada bijinya. Ini lebih enggak ada lagi bijinya tuh. Sampai enggak ada tuh. Enggak bohong. Au, tuh. Wes pakai jos. Seret. Ayo, kita minum dulu Om, begini Om. Minum dulu Om. Sampai ngenahan. Oke. Ini dia penampakan durian Jack Queen. Tuh. Dapat kan? Sama Pak Jack Queen, coba diperhatikan. Biar enggak salah, nanti kita tunggu waktu bukanya. Isinya kayak apa sih durian yang bikin heboh ini? Kalau harga mah menurut Om Bengki bebas-bebas aja. Mau dijual 1 miliar ya enggak apa-apa. Selaku dan bener menang kontes di mana-mana gitu. Cuman kalau bikin malu nama Indonesia, kita siap membela Indonesia. Ada yang mau minjem? Mau minjem Om? Iya. Wah, lagi ngobrol sama si Jack Queen. Tuh, katanya dia enggak pernah kontes, Om. Enggak pernah kontes katanya. Iya. Baru sekarang doang deh ini viral. Ayo kita bawa ke luar. Oke. Ini Om, ya. Mau dipinjem dulu. Ya, ada Jack Queen. Udah, ya diambil duluan gua. Nah itu. Oke, jangan sekarang Ubi sama ya, Mbak Linda. Itu ini lincin Indonesia. Makan materi biasa. Ubi lagi mau unboxing malam-malam. Jack Queen. Paginya jam 11 Mbak lagi. Ini ada materi dari sakingnya Ubi. Sebelah gue enak banget. Gitu ya. Nanti kita lihat, oke? Saya ketemu enggak tanya ini pohon yang mana enggak. Pak dokter siapa namanya? Ada satu lagi teman kita anggota polisi Kongo. Oh iya. Oh Pak Gede. Gede Arta ya. Gede Arta ya. Kalau ke Sultan nggak pada mampir lagi. Ini penampakan dari durian-durian yang mau di-unboxing sama durian traveler malam ini tanggal 1 Januari 2018 di Superindo Jati Bening, Jakarta. Besar, warnanya kuning, nanti kita lihat terasa dan biji. Cuma tengahnya masih terlalu lebar. Kemudian kita lihat di sini, ini Musang King. Musang King ini sedang ngetrend karena unggulannya Malaysia. Walaupun kecil, ya, tetapi dia punya rasa, kualitas rasa yang baik sekali. Cuma dia memang di sini kelihatan juga kulitnya masih agak tebal, dagingnya tidak terlalu penuh. Tapi kalau dari segi rasa, boleh dikatakan sudah terlalu. Ini satu lagi tembaga, warnanya menarik sekali, kulitnya ini sedang saja, tidak terlalu tipis, dagingnya juga bagus, memenuhi juri. Ya. Tembaga ini berdasarkan warna, tapi di tiap daerah itu pasti ada durian tembaga. Ya. Kemudian ini terakhir durian putih ini, kelihatan dia lembek, tapi kemungkinan dia ada alkoholnya. Jadi di sini bagi yang senang durian yang rasanya kuat sekali, warna seperti inilah yang bagus. Agak hitam-hitamannya. Nah, sudah tahu kan durian unggulan? Mari kita buktikan durian unggulan yang lagi viral. Silakan Om Jul buka. Harapan kita sih. Sana tuh, ya lagi dibuka. Nah, ini loh. Kok GR men kayak gini loh. Oke. Awas. Nih, Jack Queen lagi dibuka. Wah, ternyata susah yo. Oh, gampang. Saksi mata, Om Zul. Round 2. Ini sangat penasaran ini. Wah, oh, ternyata putih dong. Putih. Oh, enggak, dia rajin ini, rajin luluran sama mandi sungai. Ternyata begini, Jekwin. Begitu penampakannya. Cek, jadinya cek wet. Bagus. 14 juta. Boleh dong kesini juga, pengen tahu. Oh, ini Jekwin ya. Jekwin. Cek wet. Bagaimana baunya? Tapi itu masak sempurna ya? Baunya nyampe aromanya enggak sampai sini. Tanggal 28 jatuh. Tanggal 28. Tanggal 8 28 jatuh. Saya kira tanggal 31 ya, tanggal 1 ya. 3 hari ya, 3 hari ya. Ini mungkin kulitnya masih bisa harga. Oh, gitu ya. Kalau mau beli, oke.
sekarang Om Bengki lagi sama si Jack Queen nih. Tuh penampakannya J Street Queen. Maaf. Iya, ya, ini durian katanya mahal. Ya, udah ya. Kasihan ya, ya. Nah, kasihan. Pak, ini kan ada berapa? Memeriksa, sudah memeriksa. Siapa lagi ini? Fisik luarnya dengan dibandingkan dengan foto-foto yang sudah viral. Jadi dari situ tapi sebenarnya kita sudah bisa. Iya, kalau enggak tapi belum mau bawa. Kulitnya itu ini dagingnya ya kucing yang biasa. Nah, untuk dalamnya kalau kita lihat seperti ini, kita memang tidak pernah mengetahui seperti apa karena belum pernah dibuka dan dirasakan. Kalau memang seperti ini, boleh kita nilai bahwa kulitnya masih tebal. KO winner is Bosan King. Oke, semalam Om Bengki udah nyobain durian yang fenomenal itu, yang 14 juta tuh, J Queen. Cuman Om nyobain J Street Queen. Cuman kata durian traveler dijamin asli sama kayak si J Queen yang digembor-gemborin 14 juta. Nah, ini Om Bengki bukan membuka durian. Sekarang Om Bengki mau rokok. Rokok juga harganya mahal. Nih, 350.000. Coba lihat. Oke, ini rokoknya rokok ST. Sehat tentrem. Nah, Om Bengki mau nyobain biar enggak dikata hoak nih. 350.000 enak enggak? Kalau enak wajib dibeli sama Om Bengki. Ada rokok yang 7 juta ada ST juga. Ayo, nanti suatu saat Om Bengki cobain rokok 7 juta. Sekarang yang 350.000 dulu nih. Asli ya itu. Belum buka. Segel. Oke. Nah, kan kita cobain rokoknya, oke? Oke, nih kita lihat tuh. Rokok bungkusnya 3. Ini bungkus pertama. Ya. Nih, ini bungkus pertama. Nah, ini jangan dibully ya. Kalau yang tukang bully itu berarti orangnya itu tuh iri hati. Kita ini untuk senang-senang nyari duit emang buat dihabisin. Kalau enggak dihabisin duit-duitan namanya enggak laku duitnya. Tuh. 3 bungkus. Nih, lagi nih tuh. Nih, 3 bungkus, ini bungkus. Nih, bungkus aslinya, bungkus terakhir, bungkus terakhir. Ini ya, oh ini, oh ini rokoknya tuh rokok 350.000 ini ya, nanti kita cobain ya. Ini ada list hitam di sini, oke? Okay? Ini mau ngerobai oke okay nih, sekarang Om Bengki mau nyobain rokok yang harganya 350.000. Hoak apa enggak kayak si Duren si J itu.
Lagi pula lama habisnya ya. Iya, kan halus loh. Ini asapnya di tenggorokan itu adem. Halus. Bengki udah nyoba rokok ST ya. Sehat tentrem. Memang rasanya enak. Enak bener, bukan hoak. Bengki enggak hoak. Kalau enggak enak, udah buang dari tadi. Enteng, asapnya banyak. Di dada juga enggak begitu sakit. Di hidung pun enggak panas, di sini enggak nyangkut. Biasanya kalau rokok yang itu di itu sakit di tenggorokan, ini lain daripada yang lain. Pokoknya rokok sehat tentrem wajib dicoba. Oke. Om Bengki mau periksa duren lagi.